Laporan berikutnya, kerajaan akan memastikan setiap penganjur sukan berisiko tinggi mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata demikian di Dewan Rakyat pada Isnin bagi respons terhadap insiden menimpa atlet silat Wan Muhammad Haikal Wan Hussein. Atlet Sukma Terengganu itu meninggal dunia ketika menyertai pertandingan di Negeri Sembilan pada Ahad. Dalam peringkat awal sekarang menunggu siasatan daripada tentu sekali pesaka sebagai pihak penganjur, dan kita setakat sekarang kita tidak meletakkan mana-mana kesalahan pada mana-mana pihak. Namun tentu sekali dari sudut untuk memastikan insiden-insiden sebegini tidak lagi berulang, kita harus pastikan setiap penganjur mematuhi SOP. Yang ini perlu diselaraskan dengan pihak Suruhjaya Sukan. Dan kita juga turut lancarkan kod sukan selamat yang merangkumi kebertanggungjawapan oleh pihak-pihak penganjur dalam memastikan pematuhan SOP, penyediaan ruang yang selamat serta memastikan bahawa risiko-risiko ini ada cara untuk kita handle.